Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ian CJM, tentunya di channel Ian CJM. Kebetulan hari ini saya lagi ada di sebuah garasi, sebuah apa ya, gudang lah. Nah, di sini garasi yang banyak terparkir mobil TAM. Nah, bikin penasaran, nanti akan saya review. Mungkin dari sekian banyak akan saya coba review 2 unit aja lah. Karena apa? Karena satu unit TAF GT itu kondisinya istimewa. Dan satu lagi unitnya itu F50. Menurut saya ini unik. Karena di F50 ini dia sudah dimodifikasi jadi long. Dan kaki-kakinya sudah menggunakan Toyota Hardtop. Serta sudah menggunakan roll cage ya. Jadi bisa untuk camper. Nah, untuk pecinta camping nanti akan saya review satu unit F50, barangkali ada yang berminat. Kedua mobil ini mau dijual, TAF GT dengan TAF F50 ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel Ian CJM. Jangan lupa klik subscribe untuk yang belum, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Mari kita saksikan bersama. Oke. Yang pertama di sebelah saya ini ada TAF GT. Bisa disaksikan ini ya. Kita mulai dari depan ya. Ini depan sudah menggunakan bumper custom. Nah, depan sudah menggunakan bumper custom, namun tampilan grill ini masih standar. Kondisi catnya juga menurut saya ini bagus ya. Ini masih mulus. Nah, dan ini masih cenderung tipis, dia belum terlalu tebal bentur. Over fender juga masih terpasang. Lalu untuk ban ini terpasang pelek ori TAF. Nah, ini pelek besi. Bannya menggunakan ukuran 32, lebarnya 11, ini ring 15 ya. Oke, ini mantap. Sangat cocok sekali. Center juga masih terpasang. Lalu di atas ini sudah ada roof rack. Jadi buat yang hobi adventure, ini sudah ada roof racknya. Oke. Bagian belakang coba dilihat. Ini juga terpasang bumper model custom ya, ini bumper custom. Lalu di sini ada bracket ban serepnya juga sudah custom, dia menggunakan pipa. Namun lampu-lampu masih standar, hanya bumper saja yang ada perubahan. Kita saksikan bagian interior. Nah, ini bagian interiornya. Ini masih rapih ya. Ini masih rapi. Bagian jok belakang ini bagian plafonnya. Nah, oke. Mobil TAF GT ini tahun 1992. Ini surat-suratnya komplit. Pajaknya juga hidup.
Ini dibuka dengan harga 125 juta. Bagi yang berminat, nanti saya cantumkan alamat dan kontak pemiliknya di deskripsi konten ini. Lalu selanjutnya kita review lagi yang F50 ya, yang saya bilang tadi bentuknya unik. Nah, ini yang tadi saya bilang unik. Kenapa unik? Karena TAF ini sudah dimodif jadi long ya. Nah, itu yang pertama, long. Lalu ini sudah terpasang roll cage yang sangat kokoh. Nah, ini sangat cocok juga ini buat yang hobi adventure atau camping atau berburu. Nah, ini untuk hasil buruan, ini bisa direbahkan. Ini tipenya F50 bermesin diesel. Nah, sudah dimodif long. Ada lagi yang istimewa dari mobil ini, apa itu? Dia sudah menggunakan gardan Toyota hardtop untuk depan belakang. Mantap, mantap, mantap. Nah, bagian belakangnya juga sudah komplit ya. Ini untuk tangki BBM perbekalan. Nah, di dalam juga itu sepertinya masih ada bagian dari roll cage. Oke, kita buka, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini joknya. Untuk bagian dashboardnya ini masih standar. Nah, ini bagian tambahan lagi, jadi belum terpasang semua. Mantap, mantap. Nah, kita puterin sekalian biar nggak penasaran. Mantap banget ini. Udah ada over fender ya. Over fendernya juga gagah. Ini menyesuaikan kaki-kaki ya. Karena pakai kakinya hardtop, jadi dia lebih lebar. Jadi agak menongol. Nah, makanya dipasanglah over fender ini untuk menyesuaikan. Ini tangganya untuk menuju ke roll cage, ke roof rack. Nah, ini sangat kokoh ya, obat otomotif. Sangat kokoh sekali. Nah, ini modelnya bisa dinaikkan. Nah, seperti ini. Jadi tidak mengganggu pengendara saat kita berada di jalan raya. Nah, buat yang hobi berpetualang, berburu atau camping, silahkan. Ini sangat cocok sekali. Di samping BBM-nya ekonomis karena dia menggunakan mesin diesel, ini juga mobil sudah apa ya, punya kaki-kaki yang kokoh. Ini sudah menggunakan Toyota hardtop, jadi sangat kokoh untuk off-road dan on-road. Nah, untuk mobil ini tahun 82, bermesin asli diesel, pajaknya pun hidup, mesin pun sehat, bisa disurvei langsung ke lokasi yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Masalah harga, nah ini harganya yang dibuka yaitu 95 juta. Ya, ini worth it banget ya.
Oke. Itu dia tadi sudah kita saksikan dua tab yang saya review. Tab GT dengan tab F50 ini. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya, bila mana ada yang berminat. Terima kasih sudah menyaksikan channel yang CJM dan tetap jaga kesehatan. Salam kompak selalu, salam sehat untuk kita semua.